Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Merina Fantasia. Nah, di vlog kali ini aku mau bahas apa? Jadi ini vlog no cut, no edit, semuanya asli. Termasuk muka gue yang asli tanpa operasi dan tanpa makeup. Jadi sebenarnya banyak terkadang itu teman-temanku yang penasaran ketika aku membuat kopi. Nah, aku kan minta mereka buat icip tuh. Kadang kalau nggak males, aku bikin kopi sendiri di rumah, kemudian aku bawa ke kantor. Dan komennya mereka tuh selalu, wah ini dikasih apa ya? Kok kopinya tuh rasanya creamy banget, tapi masih enak, creaminya nggak tebel dan rasa kopinya tuh masih dominan. Kalian pengen tahu kan sebenarnya apa sih yang dipakai oleh sebuah toko kopi atau coffee shop sehingga minuman kopinya itu berasa leker, lezatos gitu. Kadang juga kalau kita bikin kopi di rumah, kok kopiku nggak seperti di kafe sih? Aku akan bongkar rahasianya di sini guys. Ikutin terus ya untuk vlogku. Jadi oke, di sini aku ambil ceng-ceng creamer. Jadi salah satu resepnya adalah memakai creamer. Creamer ini fungsinya adalah untuk memberikan rasa gurih di sebuah kopi yang diseduh. Nah, cuman ada tata caranya nih untuk memakai creamer. Yang pertama, kamu jangan taruh creamer di dalam larutan susu yang suhunya itu dingin gitu. Atau mungkin susunya baru keluar dari kulkas. Nah itu jangan sekali-kali kamu langsung masukkan creamer, karena pastinya creamernya akan mengambang gitu di atas, membentuk gumpalan-gumpalan. Jadi creamer ini pastikan kalian mencampurkan ke dalam minuman atau cairan yang suhunya itu panas atau hangat. Tapi sebaiknya yang suhunya panas, karena kalau suhunya hangat ketika diaduk takutnya tidak akan bercampur secara sempurna atau rata. Jadi ini guys, rahasia para coffee shop itu kenapa rasanya menjadi creamy dan gurih dan tebel. Jadi untuk takaran creamer itu bermacam-macam ya, tergantung selera kamu. Kalau aku misalkan hanya memberi rasa gurih yang tipis aja, 2 gram atau 3 gram cukup. Tapi misalkan kamu pengen rasa creaminya tuh agak bold, agak tebel, kamu bisa menambahkan takarannya menjadi 5 sampai dengan 7 gram. Lagi-lagi tergantung selera kamu, seberapa tingkat kekrimian pada minuman yang kamu mau. Nah, untuk mereknya apa? Sebenarnya banyak banget di sana itu untuk merek creamer, tapi kalau aku sangat cocok memakai Max creamer. Itu yang kualitasnya enak banget daripada krim-krim yang lainnya. Karena creamer yang lainnya mereka itu menulis di kemasannya itu sangat creamy dan bold, tapi ketika aku coba itu ternyata untuk tingkat creamy dan gurihnya tidak sesuai ekspektasiku. Jadi aku biasanya pakai Max creamer ini yang 500 gram dan di situ harganya kurang lebih 38.000, 39.000, ada yang 40.000 per 500 gramnya. Jadi tergantung kamu mau beli di mana. Nah, kemudian untuk kamu yang diet nih, aku juga menyarankan untuk memakai pemanis alami. Jadi salah satunya nih, madu. Jadi madu nih, madu ini adalah pemanis alami ya teman-teman. Misalkan kamu pengen tetap rasa kopinya itu tetap manis, tapi kamu takut kena diabetes, kita yang alami-alami aja. Jadi merek madu di sana banyak banget, tapi to be honest ini adalah madu super grade A, grade A yang paling bagus. Dan ini belinya memang di Bali. Aku sih ini aku nggak beli, ini aku nggak endorse, tapi aku dapat dari salah satu klienku di kantor. Mereka tuh kayak mengirimkan bingkisan akhir tahun. Cuman selama ini aku simpan di kulkas dan aku lagi sariawan. Ini juga bisa untuk obat sariawan. Kemudian aku icip, wow, ini tuh rasanya benar-benar berbeda banget dengan madu T, madu A, madu C gitu ya yang ada di swalayan. Kamu harus cobain ini. Ini dia mengklaimnya sih sebagai madu yang diternak oleh keluarga sendiri, yang diolah secara profesional.
Kemudian madu ini juga tidak melalui proses pasteurisasi, jadi terjaga kealamiannya. Nanti untuk link pembeliannya ada di deskripsi videoku. Harganya sih tidak terlalu mahal kok, teman-teman, sangat terjangkau sekali. Tapi secara kualitas pastinya mantap. Jadi minum kopi masih bisa tetap manis, tapi rendah gula juga karena ini pemanis alami. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih telah menonton vlogku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sedang belajar mengenai kopi. Selamat mencoba dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!